Ya, ini adalah pertandingan kedua Piala Asia AFC Cup yang mempertemukan antara timnas Vietnam dengan timnas Indonesia. Kedua belah tim bersiap untuk memasuki lapangan pertandingan. Kedua belah tim berasal dari Asia Tenggara. Ya, ini adalah timnas Vietnam. Is truly special. The pride, the passion, it adds to a massive sense of occasion. A moment of great pride, the anthems. Apakah timnas Indonesia berhasil untuk mengalahkan timnas Vietnam pada pertandingan kali ini? Well, they have thrown down the gauntlet with that anthem. Yep, sekarang adalah timnas Indonesia. Ya, langsung saja kita ke pertandingannya. So a sprint to make it through the group stage. Dibuka oleh timnas Indonesia. Oke, Egy Maulana Fikri di sana, Egy Marikawan, umpan kepada Marcelino Ferdinand, Rahmat Irianto, umpan kepada Witan Sulaiman, sudah mencari kawan, Witan Sulaiman, umpan kepada Sandy Wallace, crossing dan berhasil diblok oleh pemain Vietnam. McClough melakukan crossing dan dibuang saja oleh pemain Vietnam. Ya, McClough berhasil merebut bola. Sandy Wallace kepada Witan Sulaiman. Ya, Sandy Wallace crossing dan tidak ada yang menerima bolanya tadi, saudara-saudara. Rahmat Irianto kepada Sandy Wallace, Witan Sulaiman. Oh, Witan Sulaiman lepas bola, saudara-saudara. Witan Sulaiman lepas bola. Umpan lambung dari pemain Vietnam, Rahmat Irianto. Umpan kepada Marcelino Ferdinand. Egy di sana. Egy. Umpan kepada Sin Pacinama. Egy lagi. Marcelino Ferdinand. Umpan kepada Witan. Witan melakukan gol yang cukup klutik, mengklutik, saudara-saudara. Gol yang tidak disanya-sanya, disangka-sangka. Ini adalah gol omon-omon, saudara-saudara, dihasilkan oleh gol keberuntungan dari Witan. Iya, gol omon-omon, saudara-saudara, karena tidak disangka akan menjadi sebuah gol. Tendangan dari Witan sempat diblok oleh pemain belakang Vietnam dan memantul, dan kipernya pun tidak menyangka bola menuju ke gawang dari Vietnam, saudara-saudara. Kipernya sangat tidak menyana-nyana, lu bolanya masuk ke gawang, saudara-saudara. Witan Sulaiman dengan segala keberuntungannya pada pertandingan kali ini berhasil menjebol gawang dari Vietnam. Iya, umpan-umpan lambung tidak jelas dilakukan oleh pemain Vietnam. Iya, berhasil direbut Rahmat Irianto. Rahmat Irianto lepas bola. Nguyen, namanya ada Nguyen. Heading dari Elkan Bagot. Umpan kepada Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand kepada Witan Sulaiman. Witan Sulaiman berusaha untuk membantu serangan. Oke, Marcelino Ferdinand. Ilija kepada Egy. Egy sendirian, Egy. Tidak ada yang membantu Egy. Egy berusaha mencari kawan. Dia umpan kepada Sir Patinama. Crossing. Dan
di situ ada Witan Sulaiman. Witan Sulaiman pada Maklok. Sin Patinama di situ. Sin Patinama kepada Maklok lagi. Umpan kepada Marcelino Ferdinand, Sandy Wallace kepada Witan. Witan mencari kawan. Marcelino Ferdinand lagi. Sandy Wallace di sana. Iya, salah umpan. Sandy Wallace masih bisa mendapatkan bolanya kembali. Witan Sulaiman di sana. Marcelino Ferdinand. Egy Maulana Fikri, Egy umpan kepada Shane Crossing dan ditangkap saja dengan mudah oleh kiper Vietnam. Salah umpan tadi kiper Vietnam, hampir saja blunder. Keeper's got good distance on that. Iya, Vietnam berusaha untuk menyerang. Sudah Jordi Amat. Heading dilakukan oleh Van Bagot. Marcelino Ferdinand membantu pertahanan. Ia berhasil merebut bola. Marcelino Ferdinand berhasil merebut bola dan umpan kepada Witan. Witan, ia pelanggaran dilakukan oleh pemain Vietnam terhadap Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand dilanggar oleh pemain Vietnam tadi saat melakukan umpan terobosan. Rahmat Irianto. Iya, Rahmat Irianto salah untuk mengumpan tadi. Umpan lambung. Iya, adu banteng antara Sandy Wallace dengan pemain Vietnam. Witan Sulaiman kepada Sandy Wallace. Iya, Sandy Wallace lepas crossing dan dus. Iya, tendangan dari Marcelino Ferdinand lutik sehingga bola dapat dengan mudah ditangkap oleh kiper Vietnam. Niat dari tim melakukan atraksi ternyata tidak gol. Iya, Jordi Amat berhasil merebut bola dari pemain Vietnam. Umpan kepada Marcelino Ferdinand. Ilija kepada Witan. Witan berusaha lari ke depan. Witan umpan kepada Sandy Wallace. Crossing. Dan Ilija melakukan tendangan. Namun masih berhasil ditepis oleh kiper Vietnam, saudara. Crossing dari Sandy Wallace cukup ciamik dan tetap masih bisa diblok oleh pemain kiper dari Vietnam, menghasilkan tendangan sudut bagi Indonesia. Maklok melakukan crossing. Maklok, dia bola masih berhasil diselamatkan oleh pemain dari Vietnam, Marcelino Ferdinand. Iya, di situ Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand lepas bola, saudara-saudara, berbahaya. Ya, babak pertama pun telah selesai dan Indonesia sementara unggul 1-0 atas Vietnam. Gol diciptakan oleh Witan Sulaiman. Gol yang penuh dengan omon-omon. Well, this team has found a real rhythm to their game. The players seem to have clicked well. There's good movement off the ball. Babak kedua telah dimulai. Vietnam berusaha untuk menyerang. Witan Sulaiman di sana. Umpan kepada Ilija. Ilija kepada Marcelino Ferdinand. Bola lepas. Niat hati mengumpan kepada Egy, namun ternyata bola tidak akurat. Umpan lambung dari Vietnam, saudara-saudara. Umpan-umpan yang tidak jelas dilakukan oleh pemain Vietnam. Saya juga ke sana. Umpan kepada Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand kepada Egy. Egy kepada Marcelino Ferdinand. Bola lepas lagi Marcelino Ferdinand. Sama Rianto. Witan kepada Ilija. Iya. Masih berputar-putar di situ. Umpan kepada Rahmat Irianto, Maklok, Marcelino Ferdinand, umpan kepada Egy,
Sin Patinama crossing masih bisa diblok oleh pemain Vietnam. McClock melakukan tendang sudut, crossing dan berhasil ditinju oleh pemain oleh kiper. Marcelino Ferdinand umpan kepada Witan. Witan mencari kawan, menjaga kawan. Marcelino Ferdinand umpan kepada Sandy Weller. Crossing saja dan berhasil ditangkap oleh kiper Vietnam. Tendang langsung ke depan oleh kiper Vietnam. Elkan Bagot di sana, heading. Looking here to chip it through. Oke, Jordi Amat kepada McClock berusaha membantu serangan. Umpan kepada Sin Patinama di sana. Umpan kepada Egy. Marcelino Ferdinand melakukan shooting, namun masih bisa ditepis oleh kiper dari Vietnam, saudara-saudara. Salah umpan pemain Vietnam. Di sini ada Egy. Marcelino Ferdinand kepada Witan. Ilija melakukan tendangan dan gol, saudara-saudara. Kerjasama yang ciamik soro antara pemain Indonesia. Umpan-umpan pendek tiki-taka diselesaikan dengan gol omon-omon dari Ilija. Tendangan banteng merah yang menjebol gawang dari Vietnam. Umpan tiki-taka yang membingungkan pemain bertahan dari Vietnam berhasil membobol gawang Vietnam sehingga Indonesia unggul 2-0 atas Vietnam. Umpan lambung tidak jelas lagi dari pemain Vietnam. Umpan lambungnya tidak jelas diselesaikan dengan umpan-umpan pendek tiki-taka ala Indonesia. Oke, di situ ada Egy umpan kepada Sin Patinama. Crossing saja dan masih bisa diblok. Iya, out. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. McClock di sana. McClock mencari kawan. Sin Patinama. Marcelino Ferdinand dan bola berhasil direbut. McClock membantu pertahanan. Iya, hampir lepas itu bola. Berbahaya, hampir saja dilakukan oleh pemain Vietnam. Indonesia cukup tenang permainannya kali ini. Umpan-umpan lambung, ada Elkan Bagot di sana. Rahmat Irianto kepada Witan Sulaiman kepada Marcelino Ferdinand. Ilija. Iya, ada Egy di sana. Egy masih mencari kawan. Umpan kepada Sin Patinama. Sin Patinama umpan terobosan kepada Egy dan crossing ditendang saja. Witan masih bisa ditepis oleh kiper Vietnam, saudara-saudara. Crossing Ciamik Soro dari Egy masih bisa ditepis oleh kiper dan ditepis lagi, saudara-saudara. Tendangan dari Witan tadi. Crossing dari McClock. Ditangkap oleh kiper Vietnam. Elkan Bagot di sana, heading dilakukan oleh Elkan Bagot. McClock, Marcelino Ferdinand, umpan kepada Egy. Ilija melakukan tendangan, namun cukup pelan, saudara-saudara, tendangannya sehingga mudah saja ditangkap oleh kiper dari Vietnam. Bola berhasil direbut oleh Jordi Amat. Sandy Wallace umpan kepada Ilija. Iya, Sandy Wallace umpannya tidak akurat tadi itu. Bahaya serangan dari Vietnam. Crossing, namun tidak ada pemain di sana. Crossing lagi, heading saja oleh Sandy Wallace. Marcelino Ferdinand kepada Egy. Iya, kurang akurat umpannya.
Jordi Amat. Bola. Egi Maulana Fikri di sana, umpan kepada Ilija. Marcelino Ferdinand. Iya, Marcelino Ferdinand. Pelanggaran dilakukan oleh pemain ke-6. Dilanggar di situ Marcelino Ferdinand, saudara-saudara. Menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Maklok, Maklok 75 gitu. Maklok, masih bisa diblok oleh Parker Butis tadi, tendangan dari Maklok. Masih bisa ditepis. Maklok melakukan crossing. Iya, babak kedua telah selesai dan Indonesia berhasil menang 2-0 atas timnas Vietnam, saudara. Ini adalah pertandingan kedua di grup D dan Indonesia berhasil menang 2-0.